Nah, ini Mas yang jelas kita mengembangkan program budidaya anggur itu pertama adalah berharap untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan kedua adalah menyangkut agrowisata, Mas. Nah, makanya kita kembangkanlah anggur, kita uji coba sebanyak 21 jenis varian. Iya. Nah, ternyata setelah itu kita uji dalam 6 bulan, 8 bulan ternyata yang bagus adalah Ninal, terus Dubis Pink, Tran dan Julian. Itu itulah yang kami rekomendasikan untuk ditanam itu dalam pengembangan agrowisata nanti. Dan kalau masalah pupuk itu kami selama ini memakai pupuk alami organik, jadi dari tai kambing, terus tai sapi, itu Mas.